Kemanapun pilihan destinasi Anda, jangan lupa terbangnya dengan Garuda Indonesia. Saja akan kita jalankan dengan fokus penerapan protokol kesehatan secara optimal. Atas nama Garuda Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sandiaga Uno yang selalu mengedepankan Garuda di tengah padatnya tugas dan pekerjaannya, dan juga terima kasih kepada Bang Beni selaku bank partner dan juga Dianggra sebagai partner kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah event yang selalu kita tunggu dan kita harapkan bisa mendorong pergerakan industri penerbangan dan juga pariwisata di Indonesia, khususnya menjelang akhir tahun dan 2022 juga. Kita berharap bahwa kemudian GATF 2021 ini bisa disambut dengan baik, tentu saja diselaraskan dengan kondisi yang ada saat ini. Tema The Biggest Ever Deals GATF 2021. Mobilisasi kita sangat terbatas dan juga aktivitas kita juga tentunya akan terbatas dengan kita harus mematuhi daripada protokol kesehatan. Namun kalau kita melihat sekarang kondisi sekarang bahwa masyarakat Indonesia sudah memahami terhadap vaksin dan juga bagaimana peningkatan daripada vaksin ini, kita sudah mulai membuka diri dan kita sudah mulai beradaptasi hidup bersama COVID-19 ini. Dan hal ini yang kita melihat juga pemerintah juga dalam hal ini sudah mulai membuka diri terhadap hal itu dan juga mengatur terhadap mobilisasi perjalanan jauh dan dekat untuk kepentingan daripada pekerjaan maupun daripada wisata dengan mengatasi dengan protokol kesehatan yang tetap harus dijaga. Dan kita ketahui bersama. Waalaikumsalam. Semangat semuanya. Kalau berwisata jangan lupa ajak keluarga. Cakep. Kurang kompak. Kita ulangi. Kalau berwisata jangan lupa ajak keluarga. Cakep. Biar semua senang dan merasa bahagia. Cakep. Kemanapun pilihan destinasi Anda. Cakep. Jangan lupa terbangnya dengan Garuda Indonesia. Kok telat tim kecimpringnya ya. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Pak Irfan, Pak Dirut, serta jajarannya, Bu Adi, Sulistiyawati, serta jajarannya, salam buat Pak Royke, dan juga ada Ibu Direktur Consumer, Bu Corina ya. Bukan Bu Corona. Semoga consumer BNI tambah meningkat setelah acara Garuda Travel Fair ini. Yang saya hormati Pak Michael beserta seluruh jajarannya juga dari Dianggra, Bapak, Ibu, rekan-rekan industri Biro Perjalanan Wisata. Mana suaranya Biro Perjalanan Wisata? Kasihan udah puasa kelamaan. Mana suaranya Biro Perjalanan Wisata? Perhotelan? Pengelola destinasi? Lataran gak ngomong? Dan rekan-rekan media yang saya banggakan.
bersama-sama dengan Ibu Nia, Bu Nia Nisaya, Deputi Pemasaran, dan sudah kami putuskan bahwa PPKM level 3 tidak diberlakukan, tapi kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan dengan aturan protokol kesehatan khusus Nataru yang mengacu terhadap protokol COVID, CHSE, dan beberapa protokol lainnya untuk memastikan bahwa kita yang per hari ini belum ada varian Omicron bisa terus mengendalikan keadaan COVID. Indonesia adalah satu dari lima negara besar dunia yang memenuhi level 1 dari WHO. Tepuk tangan buat Indonesia. Ini berkat kerja keras kita. Mari terus kita tingkatkan kemampuan kita untuk menggerakkan ekonomi sektor pariwisata dalam bingkai kita menamakannya CHSE. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang tahun depan sudah dalam bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan hari ini saya sangat terharu melihat antusiasme dari rekan-rekan. Setelah 1,5 tahun kita mengalami masa keprihatinan, semoga apa yang kita lakukan akan mendukung kebangkitan pariwisata, membuka peluang usaha dan lapangan kerja tentunya dengan hashtag di Indonesia. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat Garuda. Tepuk tangan untuk Garuda. Selain daripada pelanggan, saya juga merupakan anak buah Pak Irfan karena sekarang menjadi Chief Influencer Officer. Melapor kepada CEO. Dan kita dukung terus Garuda, kita dukung terus BNI dengan kolaborasi ke depannya dan juga tentunya dengan Diandra dan seluruh teman. Kami silakan untuk dapat bersama-sama ya Pak untuk hitungan ketiga. Kita bersama-sama 3, 2, 1. Dan dengan ini, dengan demikian telah resmi dibuka Garuda Indonesia Travel Fair 2021 The Biggest Travel Deal. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan selanjutnya langsung saja kita akan melakukan penukaran cindramata. Yang pertama adalah dari Kementerian Pariwisata yang akan diberikan kepada Direktur Utama Garuda Indonesia dan juga Wakil Direktur dari Bank Negara Indonesia. Jadi kita juga menyampaikan ke internal bahwa pandemi belum lewat. Kita tetap harus awas, waspada, dan gejala varian baru yang terjadi di luar negeri juga jadi tanggung jawab kita untuk memastikan tidak masuk ke Indonesia. Terima kasih. Tahun-tahun sebelumnya yang kita nge-balance non-internasional cukup tinggi, domestik, plus minus sama lah. Sekarang ini mungkin akan lebih didominasi oleh domestik dan ya ini sesuai juga dengan anjuran pemerintah. Pak, tapi juga ditanyakan apakah memang GATF 2021 ini menjadi salah satu strategi juga dari Garuda untuk menyikapi isu di luar terkait dengan krisis Garuda saat ini begitu Pak? Ya, enggak sih. Tapi ini konstan di kita dari beberapa bulan yang lalu ingin menegaskan kepada publik bahwa terlepas dari pemberitaan apapun mengenai Garuda, terlepas dari nilai hutang Garuda, terlepas dari proses restrukturisasi Garuda, kita tidak akan pernah mundur dari memastikan operasional dan pelayanan tetap berlangsung seperti yang selama ini publik tahu mengenai Garuda. Malah dari waktu ke waktu kita tingkatkan dengan beberapa inovasi-inovasi baru. Seperti mungkin Anda ngikutin juga ya, kita sekarang mulai mengajak penumpang Garuda untuk mengedepankan etika selama sejarah kepergian gitu. Kebetulan Pak Sandi, Pak Menteri sangat mendukung dan malah beliau yang mengekokan inisiatif kita mengajak penumpang untuk apabila Anda bawa backpack, taruhlah di samping gitu. Ini bukan aturan ya, ini etika bersama untuk menghormati penumpang yang lain. Jadi kita terus akan lakukan pemikiran dan inovasi-inovasi ke situ. Penerapan protokol Pak, melihat animo masyarakat? Oh itu tidak bergeming. Hanya pilot dan awak kabin yang sudah tervaksin yang boleh membawa penumpang.
kita tentu saja memastikan desinfektan di pesawat berlangsung secara reguler, HEPA di atau diganti, dibersihkan sesuai dengan schedule dan semua aturan kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah selama proses pandemi ini kita kan nggak dapat berita atau nggak menyaksikan sebuah kejadian di pesawat Garuda, dan itu yang kita mau maintain terus ya. Kita ingin pastikan bahwa Anda naik Garuda itu pasti aman.